بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حديث ke-16 perihal saksi dan sumpah. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. Hadis Hasan rawahul Baihaqi hadzal lafzu wa ba'dahu fis sahihain. Artinya daripada Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya semua orang diberikan atau dimenangkan mengikuti apa yang ia dakwakan, maka sudah pasti ramai orang yang mengaku harta orang lain dan mengaku mempunyai hak terhadap darah mereka. Tetapi saksi mesti ada, tetapi saksi mesti ada bersama dengan orang yang mengaku mendakwa, dan sumpah pula mesti dilaksanakan oleh orang yang memungkiri dakwaan. Ini masalah aku mengakui. Kalau kita mengakui sesuatu yang ada di tangan orang lain, umpamanya kendaraan, kendaraan itu di tangan seseorang, lalu kita mengakui, ujar kita, kendaraan itu ampun kok, kendaraan yang dipakainya si Pulan itu ampun kok. Nah, pengakuan seperti itu adalah pengakuan yang sia-sia. Artinya tidak akan bisa kita mengambil milik orang lain ataupun milik kita sendiri yang ada di tangan orang lain hanya dengan pengakuan itu. Kada kawa mengambil kita. Terus sepeda motornya itu sepeda motor ampun ko aja kita. Nah, kada kawa kita mengambil, mun hanya pengakuan kayak itu aja. Walaupun bujur ampun kita, cuma hanya sekedar pengakuan. Itu kada bisa seorang hakim memenangkan kita. Misal kita mengadu, melapor ke polisi, wahai hakim, itu barang nang di tangan si Pulan itu barang ulun umpunnya. Nah, hakim kada kau memenangkan kita, namun kita hanya sekedar mengaku kah itu. Nah, jakanya boleh, andai kata bisa dimenangkan demikian, niscaya orang dengan mudah mengaku milik-milik itu. Tetapi agama kita, ajaran Nabi kita tidak bisa dimenangkan hanya dengan sekedar pengakuan itu. Tetapi saksi mesti ada bersama dengan orang yang mengaku mendakwa. Nah, saksi maka ada. Itu wahai polisi, wahai hakim,
kendaraan yang di tangan si pulan itu, di tangan si jahit itu kendaraan ulun. Hakim kada boleh percaya. Jadi hakim mana saksinya? Mana saksinya? Nah, ini ada ulun bisa saksi dua. Saksi ulun ini si A lawan si B. Inya menyaksikan bahwa kendaraan itu hanya ulun pinjami. Kadada ulun beriakan, kadada ulun jual. Kendaraan yang dipakai si pulan itu hanya ulun pinjami inya. Ini saksinya nah, si A lawan si B. Nah, hanyar bisa menang. Hanyar bisa menang. Saksinya ada. Saksi itu sekurang-kurangnya berdua laki-laki nang adil. Atau boleh juga satu laki-laki, dua perempuan yang adil. Boleh. Dan sumpah pula mesti dilaksanakan oleh orang yang memungkiri dakwaan. Sumpah pula mesti dilaksanakan oleh orang yang memungkiri dakwaan. Ini mengaku, anu wahai hakim, kendaraan yang di tangan si pulan itu kendaraan ulun, ampunnya nya minjam ban aja. Ujar hakim, mana saksi ikam mengaku itu? Ulun kada ada pang bersaksi. Ulun kada ada bersaksi. Sebab asa percaya aja lawan inyan itu, jadi kada bersaksi. Nah, si hakim memanggil lawan nang memakai kendaraan itu. Ini kendaraan yang jam pakai ini, ujarnya ampun inilah. Kayak pejam. Nah, untuk orang nang memakai kendaraan ini dituntut mau kada bersumpah. Ujarnya ini kendaraan ulun seorang. Ulun tukari, ulun bersumpah wan, ya karena Allah. Nah, wallah, ulun bersumpah ini kendaraan sudah ulun tukari lawan inya. Nah, maka inya dimenangkan karena inya wani bersumpah. Wani bersumpah. Amunnya kada wani bersumpah, Bang? Kan kendaraan ini kendaraan siapa? Uga si pulan, ampun pulan punya. Tapi pulannya kada kawa ada akan saksi. Ini campang kayak apa? Wanilah bersumpah. Kada wani bersumpah ulun nya. Cuma ni ampunnya ampun ulun, mun bersumpah ulun kada hendak. Nah, kalau si hakim menyuruh nang mengaku asal. Unang mengaku asal ikam saksi kada kawa meadakan. Kam wanilah bersumpah pada itu ampun ikam. Wani bersumpah jarinya. Nah, maka menanglah orang nang mengakui tadi. Nah, kaya itu hukum masalah aku meakui. Jadi setiap orang yang mengakui sesuatu itu dituntut ada sumpah, ada saksi. Ada saksi nang sesuai syarat-syarat saksi. Bila saksi ini kada kau meadakan, maka lawannya itu dituntut bersumpah. Bila lawannya kada wani bersumpah, nang mengaku ini nang bersumpah. Nah, itu hukum persidangan di dalam agama Islam. Lain di zaman bahari. Di zaman bahari, misal zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim itu Allah Ta'ala memperlihatkan keadilan, kebenaran itu melalui api. Melalui api. Bila benar, kada dimakan api. Bilanya salah, dimakan api. Nah, itu zaman Nabi Ibrahim. Jadi misal, ini kendaraan ampunku. Ujar kita nih. Nah, ujar Nabi Ibrahim, mana ikam saksinya? Kada berurusan saksi. Bujur ikam ampun ikam kendaraan ini. Jadinya bujur ampunku. Nabi Ibrahim berdoa lawan Tuhan. Bila datang api memakan, berarti lain tuh. Berarti kada bujur. Bila kada datang api yang memakan, berarti itu bujur. Itu zaman Nabi Ibrahim, hakimnya itu api dikirim oleh Allah Ta'ala. Di zaman Nabi Musa,
dengan tungkat. Orang ada melapor kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, itu kambing-kambing ulun. Nabi Musa mandak tungkat, enak saja tungkat di kambing. Bila tungkatnya itu diam kada bergerak, berarti bujur. Bila tungkatnya bergerak, berarti kada bujur dakwaan orang ini. Nah itu zaman Nabi Musa, itu ada tungkat sidin. Di zaman Nabi Sulaiman, itu hakimnya ada angin. Nah, hakimnya itu ada angin. Misal kita mengaku, wahai Nabi Sulaiman, ini barang ini ampun ulun. Ada ngulungin Nabi Sulaiman, aku berdoa. Nah, bila barang ini tetap, barang ini gana, berarti bujur. Dan ada orang mengaku, ini ampun ulun. Nabi Musa berdoa, datang kini angin memindah barang itu. Nah, berarti kada bujur. Nah, jadi angin hakimnya. Di zamannya Zulkarnain, Zulkarnain ada mengatakan nabi, ada mengatakan wali. Zaman Zulkarnain itu, kalau ada orang mengakui, itu dibawa ke sungai. Ini sepeda motor ulun ampunnya, gernya umpamanya. Atau ini kuda ulun ampunnya, dibawa ke sungai, ditimbai ke sungai. Bila kada tinggalam, berarti bujur. Bila tinggalam, berarti kada bujur. Nah, itu zaman Zulkarnain. Di zaman Nabi Daud itu kada perlu ada sumpah, kada perlu ada saksi. Kayak zaman nabi-nabi terdahulu tadi, zaman Nabi Daud itu menggunakan rantai. Rantai itu ada di Baitul Maqdis, Palestina. Rantai itu ada berjuntai mulai atas ke bawah. Nah, siapa yang mengaku sesuatu disuruh menjangkau rantai itu. Belinya sampai menjangkau rantai berarti bujur. Bila suruh mencapai rantai kada sampai, berarti kada bujur. Karena rantainya mau berturun menaik. Nah, itu karamat atau mukjizat daripada Nabi Daud alaihissalam. Nah, di zaman Nabi kita ini, di zaman Nabi kita kada ada menggunakan itu. Zaman Nabi kita menggunakan saksi atau sumpah. Pokoknya bila kita mengaku barang, ada juga saksi, itu sudah milik kita. Walaupun kedustaan, walaupun zalim, tapi hakim mesti memenangkan itu. Misalnya hendak mengambil ampun orang, nah itu ampunnya ampun orang, tapi kita hendak zalim, kita kiau dua orang, kita melakukan bersaksi, saksi palsu pada barang itu barang ampunku, aku njarnya. Nah, lalu ya kita barang itu barang ampun kok, ini saksi ada berdua, nah saksinya palsu keduanya, apinya hakun disumpah saksinya nih pada bujur. Nah, menang dalam hukum dunia, tapi di akhirat kayaknya dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud hadis tadi nang anna Rasulullah SAW qaal law yu'tan nas bi da'wahum la da'ari jalun amwala qaumin yuwalimahum lakinnal bayyina 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Hadis ke-17. Bagaimana cara mengenali kebaikan dan dosa? Anwa bi sahbin ma'badin radhiyallahu anhu annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ji'ta tas'alu 'anil birri wal ithm qala qultu na'am qala istafti qalbak al birru matma'annat ilaihi an-nafs وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْإِثْمُ مَا حَكَى فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَبْتَاكَ النَّاسُ وَأَبْتَوْكَ. Nabi riwayat وَإِنْ أَبْتَاكَ الْمُبْتُونَ. Hadis Hasan rawahu Ahmad wa Darimi wa ghairuhum. Wa fi sahih Muslim min riwayatin Nuwas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka bi nafsik wa karihta ayyatali alaihi nas. Artinya, daripada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau datang menemui
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, Wabisa, bukankah engkau datang mau bertanya tentang kebaikan dan dosa? Nah, Nabi kita sudah tahu yang bakal ditakunakannya. Ikam datang ke sini hendak bertakun kebaikan lawan dosa, kalau ujar Nabi. Wabisa berkata, benar. Nggih. Lalu baginda bersabda, maka hendaklah engkau bertanya akan hatimu sendiri. Munikam hendak tahu nang mana dosa, nang mana kebaikan, jar Nabi, takuni hati ikam. Istabti qalbak, minta fatwa kepada hati engkau. Takuni je hati ikam. Ikam misah hendak menggawi apa teh? Misah hendak nukar ini, baik kada? Hendak kasih ini kasih itu, baik kada? Takuni hati ikam. Bila jadi hati ikam baik, berarti baik. Jadi hati ikam jangan, berarti kada baik. Sebenarnya kebaikan itu apa-apa yang dirasa tenang oleh dirimu, dan apa yang dosa dan apa yang dirasa tenang oleh hatimu. Kebaikan itu ya Nabi tenang, mantap. Dan dosa itu apa yang tergetar di dalam dirimu dan ragu di dalam dadamu. Dosa biasanya ngaren dosa itu ada keragu-raguan. Walaupun orang ramai berfatwa supaya engkau menyalahinya, walaupun mereka berfatwa menyalahinya, dan dalam satu riwayat yang lain, sekalipun telah berfatwa kepadamu oleh orang yang berfatwa. Jadi orang madahkan baik, 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 semua madahkan. Kada usah menuruti itu, takuni hati seorang. Nah, baik kada. Walaupun sekampungan orang madahkan itu baik, kada usah dipercaya, takuni hati engkau. Nah, itu ujar Nabi kita. Bila hati engkau itu ragu-ragu, bila hati engkau itu kada nyaman, kada usah. Bila hati engkau mantap, hati engkau yakin, laksanakan. Dan di dalam riwayat Imam Muslim daripada Muas bin Sam'an radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, dan dosa itu ialah apa-apa yang ragu di dalam dirimu dan engkau benci bahwa melihat ke atasnya oleh manusia. Jadi di sini ada empat macam. Yang pertama, kalau engkau hendak mengetahui itu baik atau kada baik yang akan kita kerjakan, tanyakan kepada hati. Satu itu, tanyakan kepada hati engkau. Bila hati engkau itu tenang, berarti itu baik. Bila hati engkau rasa ragu-ragu, berarti itu kada baik. Nah, itu dua sudah. Bila tenang, baik. Bila hati kita ragu-ragu, kada baik. Nah, cuma ini jangan dilakukan oleh semua orang. Nang boleh memakai hadis ini orang-orang tertentu, kada semuaan manusia. Bila hendak menukar apa misalnya, hendak berbuat apa misalnya, takuni hati dulu, baik kada. Nah, kita boleh menakuni hati kita baik atau kada kalau kita ini cukup syaratnya. Nah, cukup syaratnya. Kalau kita kada cukup syaratnya, kita kada boleh bertakun lawan hati kita. Bertakun kepada orang nang alim, bertakun kepada orang nang ahli zikir. Nang boleh menakuni hati seorang itu ada syaratnya orangnya. Satu, syaratnya orang ini mampu menjaga matanya daripada melihat nang haram. Satu.
Yang kedua, orang ini mampu menahan syahwat-syahwat dirinya. Yang ketiga, orang ini selalu muraqabah. Yang keempat, orang ini selalu makan makanan yang halal. Nah, empat itu syaratnya. Bila empat itu ada dalam diri kita, nah takunakan jelawan diri kita seorang. Isuk hendak ke mana yang membawanya? Isuk hendak berjalan ke Banjar. Baikkah ada kan nih? Takuni hati seorang. Baik ada. Nah, boleh kita menakuni hati seorang itu asal seorang ini cukup empat syarat. Satu, selama ini kita mampu menahan mata dari nang haram. Selama ini kita mampu menahan syahwat-syahwat diri kita. Dan ketiga, selama ini kita selalu muraqabah, selalu merasa diawasi, diintai oleh Allah. Dan keempat, kita selalu makan nang halal. Nah, bila empat itu pada ada pada diri kita, nah takuni jadi diri kita. Kalau sebetakun ke orang lain. Nah, amun selama ini kita masih kada kawa menjaga mata dari nang haram. Nah, kita selama ini masih selalu meluluskan syahwat-syahwat kita. Selama ini selalu lupa kepada Allah. Selama ini kita makan nang halal, nang subhat, nang macam-macam. Nah, kada kawa ditakuni diri kita. Luput jawabannya. Ini kadang-kadang hadis ini disalah artikan oleh orang nang merasa dirinya sudah bujur. Merasa dirinya sudah bujur padahal jauh dari bujur lagi. Mata kalau kau menjaga syahwat napana hendak selalu diluluskan. Tuhan banyak lupanya, makan halal, makan subhat. Nah, maka bila macam itu kada kawa ditakuni diri kita ini. Nabi menyuruh Wabisah. Ujar Nabi, wahai Wabisah, bila ikam hendak tahu dosa baik kada, takuni hati ikam. Karena Wabisah ini orangnya ahli takwa kepada Allah, ahli kebaikan. Jadi kada kawa secara umum. Misalnya orang hendak lawan kita betakun, umpamanya orang itu wahai guru, umpamanya ulun ini ada rencana lah hendak ka ini kayak apa. Lalu ja guru takuni hati ikam seorang ya pak. Nah, kada boleh si guru menyuruh takuni hati ikam seorang itu, kecuali guru ini tahu si pulan itu orangnya ahli takwa kepada Allah. Amun si pulan ini masih belum ahli takwa, kada kawa disuruh menakuni dirinya. Nah, jadi nangaran kebaikan itu selalu nang tenang, kejahatan itu selalu ada keragu-raguan di dalam hati. Dua macam. Nang ketiga, di sini Nabi kita mencarikan jalan untuk mengetahui kebaikan. Kebaikan itu ujar Nabi ialah sesuatu budi pekerti yang baik. Nah, yang keempat, dosa itu adalah sesuatu yang kamu malu dilihat oleh pembesar-pembesar manusia, maksudnya kamu malu dilihat oleh pembesar-pembesar manusia, malu dilihat ulama, malu dilihat sulaha, orang-orang salih. Berarti itu kada baik. Mun aku memakai pakaian ini nah, betemuan sidin aku supan, berarti kada baik tuh pakaian itu. Mun aku duduk di sini, ketahuan si jin, aku supan. Nah, berarti kada baik duduk di situ. Kada ngalih kada. Nah, amun ini kada perlu angkai di atas tadi syarat-syaratnya. Jadi di sini Nabi kita menjelaskan bahwa nangaran kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik, nangaran kejahatan itu sesuatu yang kamu malu dilihat oleh pembesar-pembesar manusia. Mun aku beselawar handap atau beselawar ini umpamanya kelihatan guru supan aku, berarti kada baik tuh selawar handap itu. Nah, kadang alih kada. Mun aku memakai baju kayak ini nah, kelihatan sidin bah aku supan benar, berarti kada baik nih tuh. Bila kita supan ketahuan orang-orang baik, berarti itu kada baik.
baik itu pekerjaan, baik itu apa. Hadis ke-18, bagaimana berbuat baik dalam segala keadaan. An Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinuz zibha wala yuhidda ahadukum syafratah wala yurih zabihatah. Artinya daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menentukan, artinya memerintahkan ihsan, kebaikan pada segala sesuatu. Nabi kita memerintahkan agar kita ini ihsan dengan segala sesuatu. Ihsan itu artinya bukan hanya sekedar menjalankan perintah, tapi lebih dari itu. Umpamanya sembahyang. Nah, kita sembahyang berselawar katuk, ya baju kada, bekopiah kada, sahlah sembahyang kita, sah, karena tertutup aurat, mulai pusat lutut tertutup. Tapi ihsanlah itu, kada ihsan. Allah menyuruh agar kita ihsan. Arti ihsan itu lebih dari sekedar menjalankan perintah. Ujar kuitan misalnya lawan anak nak ulahkan mak aku untuk ulahkan aku gaguduh, ulahkan gaguduh wadai. Nah, anak mbak ambil pisang sanga sir sanga unjuk nak gaguduh, gaguduh lu ngarannya. Cuma mbak apa-apakan mbak pisang di sanga wara. Sekali menjalankan perintah ulahkan gaguduh mbak ambil pisang sanga unjuk. Nah, itu kada ihsan. Kalau ihsan itu kayak apa supaya gaguduh ini nyaman dilihat, nyaman dirasa. Nah, kelihatannya supaya nyaman, dirasai nyaman. Nah, diserahkan kepada orang tua yang menyuruh. Nah, itu ihsan ngarannya. Ulahkan aku baju. Ulahkan baju. Ulahkan baju. Seadanya tentang bajunya ulahkan baju. Bajunya bagus kah, sadang kah, kada kah? Perintah sudah dijalankan, mulai baju. Nah, itu kada ihsan ngarannya. Ihsan itu lebih dari sekedar menjalankan perintah. Nah, Allah menyuruh kita ini untuk ihsan. Sembahyang, nah kita berpakaian yang bagus, sembahyang di dalam waktunya, sembahyang menjaga syarat rukunnya, menjaga kehusuannya, itu ihsan ngarannya. Ada orang minta sedekah, kita disuruh memberi. Kalau orang ada minta-minta sedekah, kita disuruh memberi. Nah, ambil di dapur ada makanan atau ada nasi nang unjuk, nasinya nang baik kanang kadakah, nasinya nang basi kanang kadakah, beras nang bakulat kanang kadakah, beri, sudah memberi ngarannya. Tapi itu kada ihsan. Kalau kita memberi, berikan sesuatu yang kita sendiri nyaman melihat dan memakannya. Nah, itu ngarannya ihsan dalam memberi. Sampai-sampai Allah Ta'ala menyuruh kita ihsan itu bukan hanya dalam hal ibadah kepada Allah, bukan hanya dalam hubungan antar manusia, tetapi Allah menyuruh kita ihsan kepada binatang. Kepada binatang pun disuruh ihsan. Maka apabila kamu membunuh, maka hendaklah kamu mengindahkan pembunuhan. Kita dengan orang kafir misal berperang nih,
Orang kafir ini bila kata dibunuh, kita dibunuhnya. Kita bunuh, tapi dengan bunuh yang ihsan. Bunuh ihsan itu kayak apa? Bunuh nang cepat inya mati, jangan lawas merasakan sakit. Andai kata kita berperang lawan orang kafir, nah bertemuan kita berdua nih orang kafir, ini bila kata dibunuh, aku dibunuhnya. Bunuh, tapi bunuhlah jar Nabi dengan ihsan. Dengan ihsan kayak apa? Bunuh dengan pembunuhan nang dia cepat matinya. Jangan batis dulu tatak, hanya tangan tatak, hanya paruh dicucuk. Nah itu ada ihsan ngarannya. Bunuh dengan bunuh, misalnya di sini kan dipotong. Karena dipotong leher itu adalah pembunuhan yang paling baik, yang paling nyaman. Karena sakitnya hanya dalam hitungan detik, kada sampai menit. Kalau digantung, nah itu berjam-jam sakitnya. Atau ditimbak, itu berjam-jam juga sakitnya. Tapi kalau dibunuh, sip, pagar, itu hitungan detik saja sakitnya. Itulah paling baik cara membunuh. Dan apabila kamu menyembelih, maka hendaklah kamu mengilukkan sembelihanmu. Menyembelih, menyembelih sapi, menyembelih ayam, baik-baik menyembelih. Dan hendaklah seseorang kamu menajamkan mata pisaunya supaya jangan selalu sakit inya. Maka dengan itu hendaklah ia merihatkan sembelihannya. Nah, kita menyembelih. Bila sudah paget, dua urat itu sudah boleh dimakan. Halal artinya. Wadijain. Ada dua urat. Urat pernapasan, urat makanan. Bila itu paget, disembelih. Halal. Cuma, amun asal paget saja, kada ihsan. Kita disuruh menyembelih itu ihsan. Nah, kayak apa ngaran ihsan menyembelih itu? Oleh para ahli hadis menyebutkan bahwa hendaknya binatang yang bakal kita sembelih itu diberi makani dulu, walaupun sedikit, beri makani, diminumi. Nah, kedua, hendaklah dengan pisau nang tajam, pisau nang tajam supaya jangan terlalu sakitnya, pisau tajam. Dan menajamkan pisau itu jangan di hadapannya, jangan di hadapannya. Enak nyembelih ayam, nam masalah ding di hadapan ayam kan pilih-pilih mata ayam mat pisau itu inya. Ini kada ihsan. Jangan menajamkan pisau bihadratiha, di hadapannya itu binatang. Jangan. Itu kada ihsan. Dan lagi ihsan dalam menyembelih itu jangan menyembelih di hadapan binatang lainnya, apalagi ibu atau anaknya. Misal kita berkorban, korbannya ada 2-3 sapi. Nah, waktu menyembelih itu hendaknya jangan melihat yang satu dengan yang lainnya. Nah, kalau melihat itu berarti kita melanggar ihsan. Melanggar ihsan. Misal ada sapi 3. Nah, ambil seekong, sembelih. Nomor 2 kasihan pilih-pilih ini aku sembelih orang jarinya. Insyaallah. Jadi jangan di hadapan inya menyembelih itu. Awa alla yazbaha bi hadrati ghairiha la siyama ummuha aw bintuha. Jangan menyembelih di hadapannya, di hadapan binatang yang lain, lebih-lebih ibu atau anaknya. Nah, jadi Allah taala menyuruh kita ini ihsan, bukan hanya urusan dengan Allah seperti ibadah, berurusan dengan manusia, bahkan dengan hewan kita disuruh ihsan, disuruh berbuat kebaikan melebihi dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hingga situ hadis ke-19. Alhamdulillahin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lama salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana ma akhta'na wa ma ta'amadna wa ma asrarna wa ma ahlanna wa ma asrafna wa ma anta alam bihi minna. Anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir. La ilaha illa anta.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa 'ilman wa 'amal wa huda wa tawfiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu 'alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sallam alhamdulillah.